Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa. Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat pagi. Baru saja Presiden Republik Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Negara Urusan Perdagangan Luar Negeri Persatuan Emirat Arab, Dr. Tani bin Ahmed Al-Zeyudi. Di dalam pertemuan tadi, tentunya Presiden menyampaikan pertama ucapan selamat datang dan Presiden menyampaikan bahwa tidak mudah di saat pandemi ini mengatur perjalanan ke luar, negara, ke, ke luar negeri dan tentunya kunjungan ini memberikan nilai strategis dan mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan perdagangan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi. Kehadiran Uh, Dr. Tani ke Indonesia utamanya adalah dalam rangka bersama dengan Pak Menteri Perdagangan meluncurkan Indonesia UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA. Dan di dalam pertemuan tadi, Presiden menyampaikan menyambut baik dilakukannya peluncuran perundingan Indonesia UAE CEPA dan sudah dilakukannya putaran pertama perundingan. Presiden mengharapkan agar perundingan ini dapat dilakukan atau dapat diselesaikan kurang dari satu tahun, sehingga dalam beberapa bulan ke depan akan dapat e, diperoleh hasil perundingan mencapai progres yang cukup e, signifikan. Presiden juga menyampaikan bahwa sejauh ini perdagangan Indonesia antara antara Indonesia dan UAE masih dapat ditingkatkan lebih banyak lagi karena angka perdagangan baru mencapai 2,9 miliar US dolar. Dan dengan CEPA nantinya presiden mengharapkan paling tidak dapat dilakukan kenaikan perdagangan 2 3 kali lipatnya. Selain masalah perdagangan tentunya CEPA ini akan juga memberikan fasilitasi untuk peningkatan kerjasama investasi. Sekali lagi, kita mengharapkan agar UAE akan menjadi mitra utama bagi investasi di Indonesia. Dua bidang lain selain masalah infrastruktur yang diharapkan Presiden untuk investasi dari UAE, yaitu di bidang ketahanan kesehatan, dan yang kedua adalah di bidang ekonomi hijau dan berkelanjutan atau Green Recovery and Growth. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan di penutup eh, pertemuan Presiden menyampaikan harapan agar terjadi kemajuan yang signifikan terhadap kerjasama Indonesia UAE untuk Sovereign Wealth Fund Indonesia dan Presiden juga menyampaikan penghargaan atas dukungan UAE terhadap Indonesia selama pandemi diantaranya berupa Sumbangan 750 ribu dosis vaksin uh, Sinovac. Kedepan, isu kerjasama dalam konteks kesehatan ini sekali lagi akan menjadi salah satu prioritas kerjasama antara kedua negara. Jadi itulah secara singkat yang dapat saya sampaikan dan tentunya substansi dari pertemuan antara Pak Mendak dengan Menteri Negara Urusan Perdagangan Luar Negeri UAE akan disampaikan oleh Bapak Menteri Perdagangan. Pak Menteri Perdagangan, kami persilakan. Selamat pagi, Bapak teman Ibu, teman-teman media. Terima kasih, Ibu Medu, uh, saya ingin memberikan outline. jual beli perdagangan kita sebesar 2,9 miliar dolar. Dan rencananya setelah penandatanganan sepa ini uh, paling tidak kita harus bisa men dua kali lipatkan atau mentiga kali lipatkan daripada uh, angka tersebut. Kami merasa optimis bahwa angka itu akan bisa tercapai karena ada beberapa bidang yang sebenarnya uh, sangat menjanjikan. Seperti saya laporkan kepada Bapak Presiden tadi, Indonesia pada tahun 2020 menjual emas dan perhiasan emas sebesar 8,2 miliar dolar menjadi barang nomor 5 terbesar ekspor non migas kita. Dari angka tersebut, 37 persen pergi ke negara transit. Dan negara transit tersebut mempunyai perjanjian perdagangan dengan UAE, maka seluruhnya, hampir seluruhnya, barang emas dan dan perhiasan emas itu dijual dari negara transit kepada UAE. Dan pada saat yang bersamaan, kita hanya menjual sebesar 76 juta dolar kepada UAE secara langsung. Kenapa? Karena dengan perjanjian perdagangan tersebut, berarti menjual barang-barang Indonesia lebih murah 5 persen karena pajaknya rendah dibandingkan dengan beli langsung dari Indonesia. Oleh sebab itu, perjanjian perdagangan ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan merupakan bagian daripada uh, anjungan atau jendela kita untuk menjual ekspor ke negara-negara tujuan lain, non-tradisional, seperti di Afrika dan Jazirah Arab. Dan ini merupakan uh, perjanji kita berdua antara saya dan Menteri Perdagangan United Arab Emirates bahwa kita akan menyelesaikan ini berbasis dengan suatu persahabatan, mencari teman baru, dan mencari uh, uh, bisnis dan dagangan baru kepada dua negara. Oleh sebab itu, kita akan menyelesaikan perjanjian ini pada kesempatan pertama, tidak lebih daripada satu tahun, dan mudah-mudahan pada November tanggal 4 ketika kunjungan Bapak Presiden ke UAE, uh, perjanjian ini sudah mendapatkan bentuk hampir selesai atau bahkan bisa difinalisasi. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Indonesia pasti bisa.